Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue. Dan ini adalah weekend gue, hari Minggu. Dan minggu ini gue mau ngisi dengan kegabutan gue bikin telur gulung. Jadi kemarin gue pengen banget bikin konten untuk bikin telur gulung. Katanya orang kalau bikin telur gulung itu banyak yang pada gagal. Bahan-bahan yang gue siapkan pertama, kalau gue ngeliat di Google, yang pertama itu ada bihun, telur. Tapi gue nggak bikin semua, ini sekalian gue stok. Kita bikin dikit aja karena kalau bikin dikit pun katanya udah dapet banyak. Oke, di sini gue udah siap-siapkan bumbu. Ini ada apa tuh nama tuh yang Della sini pakai, tapi nggak tahu nanti dipakai atau enggak sama Della. Dan ini ada penyedap deh, nanti Della yang resepin. Jadi gue mau bikin sama Della. Kamu lama banget, Della lama banget guys. Ya. Kamu lagi ngapain sih lama banget? Abis skincare. Kok kamu lagi skincarean? Abis skincare. Itu kan skincare aku. Enggak, ini yang punya aku. Masa? Aja. Ini punya aku ya? Ini punya kamu di sini. Oh, gitu ya? Enak banget. Emang kamu lagi pakai apa itu? Scarlett ya. Iya. Itu kamu lagi ngapain? Aku lagi mau pakai hand body Scarlett nih yang Jolly. Btw aku wangi enggak? Ini aku belum pake. Wangi banget tau. Itu wangi apa sih? Yang Jolly itu kayak wangi apa sih? Aku lupa deh. Ini kayak wangi-wangi bunga gitu. Cuman ini aku tuh udah wangi karena tadi aku. Enggak ya. Kamu tuh aku udah wangi. Aku pakai scrubban. Oh, kamu wangi juga itu. Dulu tuh aku suka pakai yang Romansa kan. Hmm. Terus semenjak aku coba yang Pomegranate ini, aku udah jatuh. Tapi kok ini wanginya kok segar banget sih? Iya, kalau ini segar banget. Ya, lihat kan banyak banget tuh. Banyak nih. Tuh, wow. Ini udah banyak yang kita keluarin ya. Banyak yang bawa pulang. Ini malam ini aku cuma pakai toner, glowing serum. Apa glowing itu? Serum doang. Sama habis mandi, ini aku belum pakai apa-apa, baru pakai skincarean tadi. Oh, udah pakai skincare. Iya, tadi aku pakai toner sama glowing serumnya sama night creamnya. Lihat, ini tonernya udah tinggal dikit. Oh, enggak iya. Sih, udah setengah. Tapi ini tuh yang aku suka dari si toner itu, dia itu kayak ada efek sensasi dingin-dinginnya. Oh iya, benar. Aku paling ya, suka tonernya tuh. Terus karena dia ada glutathione dan vitamin C-nya, untuk kulit aku yang sensitif itu dia bisa meredakan. Terus kalau misalkan ini tips dari aku nih ya, tips dari aku. Kalau aku itu pakai si Bradley Ever After serumnya itu pagi sama day cream. Tapi kalau kalau malam hari aku tuh pakai yang glow toning serum. Kenapa? Karena biar muka aku glowing. Oh, beda gitu. Iya. Yeah. Karena aku kalau buat malam jadi aku tumpuk gitu loh, aku pakainya satu-satu aja. Oh iya benar. Jadi kalau malam aku cuma pakai glow toning doang biar pagi-paginya tuh kayak glowing, lembab, lembut. Tapi kita by the way sama ya, kita pakainya yang Bradley karena ya, tapi aku nyesuaiin kondisi sih. Kalau misalkan kondisi muka aku lagi normal, aku pakai yang rangkaian Bradley. Tapi kalau misalkan aku lagi ada beruntusan kemerahan atau jerawat gitu, aku pakainya yang acne. Teman-teman mau tahu lebih jelasnya kandungan dan manfaatnya, aku tampilin di sini. Aku nggak sabar pengen bikin telur gulung nanti. BTW, aku kemarin dapat harga Scarlett ini harganya cuma 55.000. Oh, bisa kan, karena di akun officialnya itu banyak banget promo, diskon, terus di TikToknya juga. Terus juga karena sekarang mau 17 Agustus tuh dia pasti ngeluarin. Oh, kamu berarti kemarin belinya di akun ofisnya langsung? Iyalah. Mantap. Langsung aja kita eksekusi teman-teman. 1, 2, 3. Hal pertama yang harus dilakuin adalah memecahkan telur. Cuma ini kita botolnya agak kebesaran sih. Kita pengen biar kayak ala-ala tukang telur gulung ya kan? Ya, karena kan dikocok-kocok gitu. Mudah-mudahan kita nggak gagal. Ini tepung tapioka, pakainya 1 sendok aja. Ini kita tambahin ini tepung. Ini penyedap rasa totole. Totole. Totole itu sama garam aja udah. Udah ya, gitu aja, simpel ya. Pakai Royco masak kok nggak? Gak usah. Gue dikasih air. Airnya mana? Gak pakai mesin ya kita. Kasihin air, langsung dikocok. Oke, di samping itu juga kita rendam bihunnya sama air panas ya. Iya, tapi jangan lama-lama. Ini air panas sudah siapkan, nanti kita rendam.
Oke. Ramuan yang tadi kita aduk-aduk, terus nanti baru kita masukin. Kasih air dulu tadi. Kasih air. Airnya pokoknya jangan banyak-banyak, yeah. Dia cuma buat ngikat doang. Betul. Karena kan kita yang mengutamakan itu adalah ini. Nah, nanti di dalam sini dikocok. Ya. Udah dibolongin. Iya, aku gak tahu. Lupa, aku yang udah bolong. Bismillah aja ya guys. Mudah-mudahan gak gagal. Nah teman-teman, ini bihunnya tuh udah mulai lembek gitu. Aduh, aduh, kamera gue berembun. Ini lucu ya, kayak di abang-abang. Ini ditirisin gak? Cak, tirisin gak? Bihunnya ditirisin. Itu bentar ya. Mau dong, mau coba. Ini ya tutup tapi ya. Oh ya, itu kalau gak mencret-mencret ke muka. Enggak, aku jadi telur gulung. Gak apa-apa ya, kita gak usah banyak-banyak sagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Seru-seru. Udah, tuang ya? Nah, pakai penggorengannya yang kayak gini gak apa-apa ya guys, jelek. Yang penting kayak abang-abang banget. Karena kalau pakai yang stand cookware yang bagus, kayak kurang gitu. Nah, yang baru. Ya udah, sambil tunggu Lutfi, kita tuangin minyaknya. Ini tusukannya, jangan lupa guys, kalau beli tusukan kalian cuci dulu, terus kalian lap-lap, karena ini kan dari bambu. Kita nggak tahu kan yang bikin tusukannya itu dicuci dulu atau nggak sama dia. Lebih baik kita cuci dulu. Oke. Emang itu bihunnya udah empuk? Udah kok. Minyaknya tuh harus sampai panas banget. Oke. Mari kita coba. Tangan aku bersih ya. Kita pakai tangan ya. Aja. Betul. Telurnya, sayang. Oh iya. Ini. Aku coba dulu. Belum. Din samsuri. Akar tulang bawang kalau gigi terjepit. Din samsudin pengen kawin. Potong rambut panjang. Belum panas ya? Dia harus panas banget. Kok cuman gitu ya? Ma, aku lihat di Google, ma. Harus cepet gak sih? Set gitu. Tukang telur gulung kan cepet banget tau. Gak tau ya. Lah kita mah kan bukan tukang telur gulung. Oh coba itu. Woi, buru. Asik. Yes. Gulung. Ya kok mencar sih telurnya. Oh no. Ya gimana dong? Ya. Ininya nggak muter ayah. Ini kekecilan kan nggak apa kita tuker ya? Apanya? Tuker gini nih, yang ini jadinya. Coba. Nah, iya bener. Ini tapi kok nggak gede. Oke, ini percobaan. Tenang. Ini tempat ini nggak ada tempat tirisannya. Ya guys, ini percobaan pertama ya. Ya. Yeah. Percobaan pertama. Tunggu. Udah nonton dia gosong. Percobaan kedua. Ayo semangat. Biar banyak. Baru. Wow. Api itu gedean enggak sih? Gedean tuh ya? Gedean. Percobaan kedua. Hampir jadi ya percobaan kedua. Hampir. Bantut. Yang ketiga ini harus berhasil. Harus gede. Ini gede kecilnya. Apinya ya. Ini kayaknya tangan putus deh. No, harusnya gitu. Ini panjang kan. Oh iya benar. Telurnya ya, itu apa namanya? Aku tadi netes. Ya. Sudah dibayangin lanjut ya. Iya, banyak tahu telurnya. Kita coba dulu. Kok dia gak gede? Gak kayak orang-orang. Kok kayak orang-orang? Susah, minyaknya kurang banyak. Susah kan terlalu begini. Gitu ya. Coba dong. Cukup kok minyaknya banyak. Coba ya. Coba ini bihunnya aku yang agak banyak nih. Coba nih. Coba. Mau. Nih bihunnya yang banyak nih. Ini 2 kali lipat nih. Wow. Gak bisa. Oke. Gede banget.
Ya, lumayan lah ya. Ini telur dadar sumpah kebanyakan telurnya. Ulang. Cak, mau HP tempe ya? Dah. Oh, ingin. Udah. Oi. Yo. Ambil di kelilingin itunya. Di mana? Ini enggak muter-muter, Cuk. Iya. Cacu. Ya, emang kira rambutnya nenek. Tidak. Dia enggak muter. Ya benar susah ya. Habis. Ini kayaknya telurnya karena kurang ini deh, kurang dewasa. Oh. Itu udah sampai berbusa belum tadi? Udah. Lagi itu kita main si Ade. Oh, bisa. Iya. Nah, ini lebih baik nih. Gemes. Putar dulu baru angkat. Gatot. Ya, hampir bisa. Mana? Nih teman-teman udah jadi segini. Kita lanjut dulu ya bikinnya. Ntar kalau udah jadi kita videoin lagi. Cocok. Nih udah jadi. Coba angkat tuh dong. Yeay, telur gulung hasil kita bentar. Agak turun dikit dong biar kelihatan. Nah, nih lebih dekatnya nih. Coba benar-benar deketin. Makicop. Coba kamu dulu coba. Mari kita coba. Uhuy. Jangan lupa baca bismillah. Mudah-mudahan enak. Dulu ya yang kecil. Ya. Lucu ya kayak lollipop. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis tuh. Gimana? Enak enggak? Enak. Enak. Coba-coba aku mau dong, aku mau. Oh, curang. Gede dia langsung. Enggak, yang adem. Wih. Ini enak banget, kalian harus cobain di rumah deh bikin sendiri. Cuma ya agak effort. Tapi jangan setiap mau ini bikin ya. Kasihan tukang telur gulung. Enak. Mm. Aku mau cobain dong. Kalau tuh. Ih, parah banget. Aku mau cobain. The best. Lagi yang agak basah ya? Hmm. Yang kita tutul-tutul karena buat kita jadi yang kepala ya. The best. Mau lagi. Gak. Kalian harus cobain resep ini. Ini ada resep simple tapi buat cemilan kalian di rumah. Baca, gak bohong. Oke, teman-teman terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Dan buat kalian yang mau order kayak tadi itu produk Della yang produk yang Della pakai Scarlet Whitening, itu linknya gue kasih di deskripsi ya biar kalian lebih mudah untuk ordernya. Kalian langsung cobain aja skincare kayak Della. Wah, mantap ya. Foto lu buat thumbnail. Mantap. Selamat mencoba. Ah, curang. Dua. Gimana lu? Ih, subur. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you next time, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video ini kelar, gue baru tahu sama Della ternyata harusnya tuh telurnya duluan, baru bihun. Capek deh.